Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Ding 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 ding. Doaku sertakan. Mas, maaf mas. Apa? Kenapa nyanyi lagu ini? Kan hati-hati di jalan kan, hari ini yang mau kita reaksiin kan. Bukan yang ini lagi. Yang mana? Ini lagu yang Tulus, yang terbaru ya. Yang Tulus, Titi DJ, hati-hati di jalan. Maafkan aku. Kenapa lagu Rita Sugiarto? Kan itu hati-hati di jalan ya. Bener nggak? Salah nggak? Aduh, iya juga sih nggak salah. Bener banget, lu bener banget. Ya udahlah ya. Apa kabar kalian semuanya? Ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga di Ampat di sini. Sepertinya ini efek puasa kali ya, kurang konsentrasi. Ekor, kayaknya kurang briefing. Minum. Meskipun briefing hari ini kita reaction hati-hati di jalan. Onyo yang nyanyi. Hai, langsung lo ngira di jalan. Oh, berang-berang saya. Salah. Heti-heti kus endang gitu. Aduh, gue batuk beneran. Jangan ya Allah, batuk, susah. Gak bisa minum, saya. Ya, bener-bener. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya ceria. Seperti kita berdua hari ini, ceria banget kali ini. Karena hari ini aku sama Raga bakal ngeresin tadi lagu Hati-hati di Jalan ya. Tapi bukan versi Rita Sugiarto, itu bukan Hati-hati di Jalan judulnya. Oleh-oleh. Oh ya Allah, oleh-oleh. Iya bener, itu judulnya oleh-oleh, coy. Iya. Kali ini tuh Hati-hati di Jalan yang versi Tulus. Yang nyanyiin Onyo. Dan ini tuh kalau nggak salah kemarin acara sahur deh. Sahur ya? Iya, di MOP Channel. Sahur apa buka ya? Sahur apa buka? Kayaknya acara sahur deh. Acara sahur. Oh, acara itulah ya. Iya. Jam 3 pagi nih. Gue pantengin nih. Mantep banget, 3 pagi. Makanya aku penasaran banget ini. Karena lagu ini kan lagi naik banget ya. Hati-hati di jalan. Sempet balas-balasan lagi sama Titi DJ. Karena Titi DJ kan hati-hati di jalan gitu kan. Betul-betul. Gimana kalau Onyo nyanyiin lagu ini? Seperti apa Onyo nyanyiin lagu Hati-hati di Jalan ini? Ya. Apakah cengkoknya bagus? Ya. Cengkok lagi, ya Allah. Tapi buat kalian semua juga hati-hati di jalan, yang lagi di perjalanan, mau kemanapun kalian. Tapi jangan lupa tangannya tuh bisa lah mencet tombol subrek. Nah, bisa, bawah. Harus. Ya, tinggal hati-hati atau tetap tangannya. Yes, dan masih jurinya lain. Oke. Okay. Yes, langsung kita tontonin Onyo Hati-hati di Jalan. Ceritanya jadi apa nih? Jakarta Rup, Sangkuriang. Kayak iket-iket ya? Gitu. Jakarta Rup kali ya? Gak tahu deh. Oh. Rendahnya tetap dapat ya. Nah. Enggak, gue batuk, sorry ya. Ini gara-gara tadi tuh. Hati-hati kesendang. Gara-gara Bunda Happy. Ini kalau menurut aku suaranya dari sononya agak pelan ya, malah tangannya kencang banget. Enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa sih. Live namanya ya. Dan ini kan bukan TV kan. Iya. Jadi biasa ada kesalahan, tapi bukan kesalahan sih, kekurangan. Tapi suaranya Onyo masih terdengar di sini. Lembut banget, starting point-nya aman banget. Nada rendahnya masih terjangkau semuanya. Seperti aku cari konon aku juga. Ini cara dia sendiri nyanyi. Iya. Nari dan ia kan cari. Kalau bisa dengar kan masih dapat loh Onyo nada rendah itu. Dan ini caranya tuh Onyo banget. Yes. Enggak ada tulus-tulusnya. Iya, enggak ada. Enggak tulus. Kita enak banget loh. Di pas itu. Agak dilepas. Iya. Sama ya, itu enak. Itu yang terakhir. Dan itu ya benar kata kayak dia bilang, ini cara Onyo banget nyanyinya. Oh.
Kok ada keluar suara kandang? Falset naik. Na 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 na. Gua malah salah. Na 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 na. Alfoknya kayak suara kendangan. Ada kendangnya tadi dikit. Kendangin ntar. Tapi falsetnya suka tepat. Banget. Nadanya yeah. Tepat. Memang gak terlalu dipowerin sama Onyo karena memang belum dibutuhkan power yeah. Di sini masih. Dibutuhkan suara yang lembut. Yang lembut dulu, ya. Dulu jadi belum yeah. Dikenceng-kencengin ya sama Onyo nih. Apa namanya di refnya ini agak susahnya berubah suaranya nah dari asli ke dari ke head voice itu agak memang ke chest voice gitu, head voice chest voice head voice gitu gue ngomongnya beribet gitu kan itu susah tapi Onyo lancar mulus yeah. Semuanya Onyo banget ya. Ya, aku tuh melihat jarang kan Onyo tuh main-main nada rendah. Yeah. Onyo ini kan mainnya nada-nada tinggi terus kan terus, dari kecil yeah. Tuh mainnya nada-nada tinggi. Tapi bukan berarti nada rendah dia nggak bagus. Terbukti di sini nada rendah terus kan lagu ini awal-awalnya masih dapat semuanya. Lembutnya memang di lagu ini diperlukan nggak diperlukan power yang yeah. Gede gitu kan tergantung kita apa implement interpretasikan lagunya gitu. Kan ini musiknya juga lembut nah, kan, jadi ya sesuai musiknya nyanyinya jadi nggak yang kencang betul gitu. Dan aku suka banget stylenya Onyo baju hitam ini Onyo tuh kelihatan lebih cakep, lebih cool gitu ya, karismatik gitu. Kalau bisa lihat di dalam mukanya. Sepertimu. Sama sepertimu. Agak-agak nyengkok gitu ya di situ ya. Cara dia sendiri kan? Iya, betul. Kalau terus kan na 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 nah, gitu udah. Terus tuh kayak gitu kan kalau nyanyi lagu ini. Rasanya enak banget tuh. Badan kita tuh ngikut gitu enak yes. Banget ini. Na 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 na. Gimana sih dari nadanya gue lari? Na 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 na. Santai kayak nyanyinya. Oh. Kalian apa dengan Z? Z. Bisa dengar apakah kita salah? Amat nih. Mulai nih powernya keluar nih yeah. Sini. Musiknya kan agak kencang nih jadi powernya Onyo udah yeah. Mulai keluar ya. Mulai dikeluarin, mulai dikeluarin powernya. Yes. Oh, Kang Aul ya kendangnya. Cara Onyo nyanyi juga beda nggak sih? Iya begitu begitu apa namanya dikasih genda temponya up. ada yang up gitu langsung powernya keluar. Iya gitu. Kayak nyanyinya berubah dari yes. Yang awal yang kayak penuh rasa tadi nih agak kurang gitu rasa gitu tadi ya, gitu, syahdu, ya. Abis itu rasa jadinya topan gitu iya. Ini semua pada gila emang. Fancy. Berarti memang kalau acara pagi ini semua bakal digendangin ya. Harus kayaknya. Kemarin iya, ujungnya.
awal-awal tuh ada digendangin. Iya. Rata-rata tuh digendangin begitu, semuanya. Gitu. Gue belum. Pagi gitu. Soalnya butuh penyegaran. Ah, iya. Biar nggak ngantuk. Gitu. Tetap dong, nadanya dijaga lagi ya. Iya dong. Note-nya. Hati di jalan. Berangkatlah sayang. Hey, sampai serak. Di sini memang onyanya enak banget tadi, panjang banget sih yang syahdu. Iya. Gitu. Kita puas menikmati suara onya ya di awal ya. Iya, di awal kalau ending tadi memang buat fun aja. Ya, bukan berarti onyanya enggak bagus ya, tapi memang ya. Fun banget di situ. Suaranya terjaga. Nah, itu dan not, powernya ya, gitu ya, keluar power, begitu ya. Langsung ada gendang. Nah, tadi di awal kita bilangin onya memang enggak keluarin powernya yes. Kan. Awal-awal lagu tuh syahdu lembut, powernya tuh paling 50% nih keluarin sama yeah, Onyo betul. Gitu. Saat rap itu, saat rap lagi saat digendangin itu paling 70-an lah dikasih, nggak full banget. Yeah. Nggak bisa langsung yang guder-guder gitu, soalnya bukan tipe lagu yeah, buat betul. Yang bukan yang untuk power gitu, kenceng, nggak perlu kenceng-kenceng. Karena yes. Nyanyi itu nggak perlu kenceng, ya kan? Yeah. Yang penting rasanya endol. Betul sekali. Dan ini rasanya juga endol banget. Beneran yes. Endol sih onyanya. Setuju aku. Bagaimana kalian juga bergoyang pasti kan? Ya dengerin ya. Aku sukanya tuh Onyo di sini nyanyi tuh enggak tulus. Enggak kayak tulus maksudnya. Enggak kayak tulus maksudnya. Jangan kalian cut ya, entar kalian cut lagi. Oh, entar tulus. Entar di apa namanya? Diserbu lagi. Nggak kayak tulus gitu loh ya nggak sih? Caranya Onyo nyanyinya. Iya, tadi kasih cengkok-cengkok sedikit. Iya, benar. Tarikan-tarikannya tuh ya tarikan yang Onyo gitu, bukan tarikan yang tulus gitu kan. Yang masih keren banget, ini kita tunggu lagi reaksi-reaksi lagi yang lainnya, lagu-lagu betul. Saat buka puasa, saat sahur juga. Betul, pasti akan kita reaksiin ya. Yes. Jadi buat kalian semua jangan sampai ketinggalan video dari kita berdua. Jadi harus banget dipencet tombol subscribe-nya dan juga loncengnya dinyalain. Dan juga share ke semua sosial media kalian. Oh, subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.